Minim 10 truk. 10 truk. Kapal tenan. Maksimale ya mbok sing teko sapa sisa. Oh, yo wis tak rono sik tak rono. Jal tak jak ngopi. Sem jas project kon goleki aku. Jas project lah itu. Infone lur ya. Main jombang iki. Iki pengen tak goleki apa goleki aku ngono pilihane. Nganu ae, jas project kudu goleki sampean. Nek panggah ngono tak goleki, tapi lek gelem goleki aku tak ampuni. Judulono pesan dari Mas Bre untuk jas project. Ngono. Oke, siap bos. Tak goleki utawa goleki aku ngono judule. Bos atau mencari Mas Bre. Mencari Mas Bre atau mencari Mas Bre. Jaf kadal. Oh tapi anu mau ndak iso liwat men lek cara liwat. Sopo iki? Yo. Ditutup sing ning anu ning kadang perake yo. Mobil ndak iso liwat jam 8 sampai jam pokoknya saya lagi lah, 10-an truk lah. Untungnya saya lagi lah, truknya 12 sub sing dan tadi tebing sing longsoran itu kan alat berat ini tengah dalam. Nek peda motor saya bisa liwat, nek mobil lah bisa liwat dengan ladang perak. Sejauh aku mah liwat untung aja, lawang truk itu tua wong ngenteni dari jam 5 sore baru dibuka. Sing Mas Bre iki nek sing sesuk iki acara iki ora ning ning daleme wis kan ning dalem ning mar bos tak flash bos ya ning sing on sing nek panggone dhewe ada no panggone mau telepon nanti Mas anu dheweke ning sing panggung bagian pan panggung wah dak mampu lah bagian panggung wah brewok iso bagian ngatur brewok bagian panitia sing ning panggung sing pinter-pinter apa itu coba lagi coba tak mapan iki lur info dari pusat lur ya 10 truk bagian untuk pengajian Gus Intam pabrik bagian luar bagian ora kejaba gak iso soalnya lah sampean melu silo nek sandingi Gus Intam ora bos melu to bos berarti bareng ngatur wong-wong sampean langsung enggak ngatur posisi ya. Wong wong sing sonson posisi sonson kuwi. Bos-bos sonson kabeh melu sila sani iki. Sonson kuwi kabeh iso tak jak ngopo nang gurine kursi. Menawa sapapan iki apa sarungan kayak koko apa pian. Sampe apa? Koko lawas ta. Kayak koko, Bos. Kayak kopiah putih sing bunder. Sarungan ujelali sarungan. Oh, lek sarungan wajib. Sarungan. Kan iki Gus Din musuh nang nggone Gus Idam. Nang iki sik iki pacarku. Sikdame bolo-bolo kan. Aku boleh kaya tapi mung dhewe boleh aku. Entar aku nge-fan. Nge-fan. Ora apa koyo kacan Mas. Iki aku iki Kan padha mutar. Sakit mobil. Oke. 10 son apa wae? 10 son. Bos opo ae bos 10 son iku bos. Oke kuwi. Ya ora jenenge aku padha WA WA aku melu ngene. Oke. Manut komandane. Aduh, kok flashku mati. Mati balik jam 0. Puluhan malam. Oh, di sini sampean. Ayo urung tau kono lho. Di posisine sori. Ketika Malang aku tau kono aku. Duh, survei berarti. Durung dapat ora tau bali. Aku bali jam 11, koma jam 2. Boleh mek sepengi tau. Lah
pas karnaval di kene gang sesuke. Finish gak usah bongkar, Bos. Ditoto kono. Sono bae sing ngene. Kendaraan Vasco bunga tertinggal gas yang Mander biji hunter jadi di mana biji hunter kan mungkin pada lewat kono Vasco sik 15 jarang terkemu kok terkemu ayo terkemu ayo terkemu ayo terkemu karena apa karena apa karena apa karena apa karena apa terakhir rame telaku weng iya anu padu battle aku battle brewo san rapi enak banget puter kalau ya gak penak tapi tanggapane gak tau prei ayo san laris ki berarti bukan berarti san penak sap sing ore sing piye Bos? Rakyat ya. Sing disukai ki mau. Audio yo mikir atek. Kelingan video pertama kali di Siman Bos iki omongane sampean iki. Ya kuwi ra mau. Iki mau ceritane mau. Penasaran 10 tahun iku lho Bos sapa ae. Pagu, pagu, pas, pas, ibu, pas, ibu, pas, pas, nenek ini, pas, kali, maaf, jangan, ablo, sebelum aku mau lu, sopo, pas, tak terlalu aku. Ki masuk Mas David ya melu pengajian bos ya. Orang melu tak kampung tenang. Keren ya. Cakwe kan karakan. Toleransi darah sone marai apa yo diumumne kon moro kabeh sak Indonesia ngono sonson ben cara ngendi ya satu kata gokan ngono kabeh rapatane oke lho ngetan mulai rapatan lho wong iki rung mulih mbek kowe ora kan ya ora iki bali aku yo ora ngomong gusil lho iki mau Wah. Tambah-nambah. Lah iki salone tambah ora ngomong gusi. Lah aku ra di nomere gusi. Wis esuk didhawuhi langsung. Sok kaget gusi. Kemoga yang penting demi kebaikan semuanya bisa diterima. Betul. Dengar sing penting semuanya ngaji jadi wis insyaallah diterima. Ngaji bareng. Nyate kan api. Sisi positif sound system. Iya. Yo ngomong larat kan akses ya. Ya kira tau bali kok. Panitia-panitia gak ono sing kenal. Panitiane gak kenal. Bejo sing sing sing. Lah Mbah Jo iku sing Mbah Jo gak ada nomor iku sidang. Kan Mbah Jo kan koordinasine bagian son kan Pak Bejo. Iya. Kan wis tau ning kono. Biji turu mboten? Mboten. Biji terlalu sering. Melu. Dek koordinator amelu di kuamplungi Pak Bre. Wong Blitar. Orang Mas Dedi kan konsentrasi Pak Bejo itu, ya sing noto kan Pak Bejo itu, sing noto geng-geng berombolan. Mas yang pasti kabeh melu ora apa-apa. Niate ngaji. Kau ditotor olah sam sak truk dengan, kau ditotokan pena. Geser nyanti-nyanti parane kan pena. Dari taruh lek nang isor enggak iso nanti lek bawah enggak bisa. Jadi harus konsep 19 apa gitu namanya. 9 Oktober konsepnya kan harus karnaval. Ben-ben lek noto akhire artine iki upama geser kan pena. Mare sone oke, akhire kula ra ditonton nang truk engko bodo bingung. Padung tuwa ta mening lah kan asin tekone kan pudra.
konten ini. Oh. Lha tok madep rene, Bos. Lah ngono lho. Sing ada Mas. Son gue wis. Wis wis minim 10 menit. Minim. Minim 10 truk. 10 truk. Kapal tenan. Maksimale ya mbok sing teko sapa sisa. Oh yo wis tak rono sik e, tak rono. Mending 10 truk jan ra umum ngalahne karnaval Mas Ali. Pengajian 10 truk. Lah iya. Rekor ya. Kosek kaget karnaval apa pengajian ngono. Rekor muri. Bakal jadi sorotan se-Jawa. Mesti iki orang karnaval bareng-bareng ngaji ngono. Dule iki Bos. Ngaji sak sone melu ngaji. Jadi sone iki ben rotok duwe Harokah ngono ora ngaji horek ora sone sak rune kabeh ora mek betel iki kancane ibon ngaji putri gak kuba di betel ya betel mek brewo betel mek brewo ngaji lan betel aku 2024 2024 ijik main dik bulan Bos ya 2024 lah betel napa tak siap ya. Rang Slawi lagi ngetan. Heh. Rang Slawi lagi ngetan. Slawi. Ya ngetan. Patikur gurung iso. Patikur bersewu Rang Slawi. Kuat ora iki? Gak tak mikir ya. Patikur Jeporo Bos ya, Bang. Apa mesti penting berusaha. Kalah menangan urusan digital. Wis diwakili anake, Bos. Kalah menangnya bukan menentukan kita untuk terkenal. Masih ya. Sing penting ikut memeriahkan. Bantuan kita untuk terkenal. Karena kalau kita menang, kita suatu saat akan kalah. Ya. Rosi kalau ya, kalah. Ada masanya. Ya, menang terus masanya, yuk kalah mau piye? Saman pun ya fan Berosi Bos. Fan banget. Oh bodoh Bos. Kalo konsep saya itu tidak, saya tidak mengejar menang. Yang saya kejar itu kepuasan pemirsa mau ngono. Saya menang kalah ya budek mikir. Kita enggak selamanya menang. Kita enggak selamanya juga akan kalah. Penting ki diterima masyarakat selesai. Tetap jalan. Jadi lancar, jadi lancar, sehat. Tidak aman. Saya pengen menang kayak lomba. Lu menang sak sisa kalah. Malah nangis itu. Jadi ngerasa mikir menang kalah, sing penting berkreasi dan semangat dan selalu menghibur ngono iki selesai itu bisa. Wis yo. Oke, siap. Sing dipotong. Oke, siap. Sing kata-kata ra baik. Katane apik terus Bos Ketmu. Sing elek gua sing apik digawe. Sok ngono Bos. Itu YouTuber sing rotok meneh titik lho YouTuber kabeh. Beh, iki kabeh ana sing meneh Bos. Marai pro kontra, marai drek bos-boson iki. Iki judul norno iki marai penyakit iki. Muga-muga videone gak dicolong Jazz Project Bos ya. Lho, no Jazz Project tak omongno, tak goleki. Ora tak jak ngopi. Beh, aku kan wingine ngejak ngopi arek keturutan Bos. Videoku dicolong bucu. Video kan gampang di pertal dicukuk sih. Ini gambar gitu sih. Bisa Jazz Project kan mulai aku. Jazz Project lah itu. Infonya lor ya. Main jumbang nih. Jumbang. Wingin nane Jackson RWJ nane kuburan ora budal berarti kok yang di video ini Bos. Oh ramai Jazz Project ini pengen tak gulai. Iya apa gulai aku ngono pilihan ini. Nganu ae Jazz Project kudu gulai sampean. Panggah ngono tak gulai tapi lek gelem gulai aku tak ampuni. Oke siap. Ora diampuni nanti ki. Kita tetap bareng-bareng. Kita media itu harus bersikap wajare ngonten. Bersikapnya itu harus baik. Artinya ini harus membangun bukan menjatuhkan. Soalnya lek menjatuhkan nanti kita efeknya juga kalian sebagai media juga kena imbas. Media kita juga nanti. Kalau son-son ini kita dipersulitkan juga anak-anak juga enggak bisa ngonten. Jadi
merugikan semua orang. Gimana baiknya biar kita itu sama-sama berjalan, nggak saling merugikan. Yang baik, yang jelek diperbaiki, yang baik ditingkatkan. Jadi untuk Jazz Project ini bocahin ini parane rung temu. Temu tak? Dijak ngopi sampai adem kopi ini pokoknya bos ya. Tak tuturi mas. Diru ya. Briefingnya. Bocah siji aja, maksudnya kan bocah siji dah. Yo, ono sing muni cah telu, ono sing muni cah papat, tapi yo wis gak percaya bos. Papat songoe ya tak golek kan yo iso. Mas jugo kabeh. Demi kebaikan. Ya tidak. Sing dikota sing baik-baik. Si bos, oh iki negatif tok bos. Karena kita juga sama-sama bekerja, ke sama-sama video, colong. Menghidupi keluarga. Pajakmu kok gak sih? Elek-elek aneh malah puter kabeh. Ya, kita pesan. Siap bos. Mejas Project. Oke. Judulnya pesan dari Mas Bre untuk Jazz Project. Oke siap bos. Tak golek iyo tolong golek ya aku. Mana judulnya? Bos lagi mang judulnya Wong Pusat ganti Jazz Project malian. Oh. Ya kayak video dewe lian. Gitu, nek iki bos. Gitu, nek. Ini yang Jazz Project ini durasi ini kurang bos. Lah, wong budok gege golek Jazz Project. Malah budek dewe wingi golek yo ngomong yo ora ro aku. Yo ora ro. Wis gak wani publik pokoknya wajahi bos. Mesti satu pintu biar tak tengahin tak golek yo apa golek aku mas. Jadi ben terang. Bos David yang golei. Goleinya Andi. Wingin ane bos DND ke diri yang ngono bos. Ikit-ikit golei. Pasti ini demi kebaikan bersama kita bawa Indonesia ini soundnya yang baik. Toh kita juga tidak merugikan. Kita juga semuanya kan bekerja. Bekerja untuk apa ya untuk kebaikan semuanya lah. Artinya hal-hal yang bikin nggak baik ya kita luruskan, kita arahkan demi kebaikan. Semua api-api ini dibaiki. Orang yang dibaiki jadi pinter ya. Iya wes bos wes. Ma aku dukung bos. Dilus tak kena jadi lu seneng. Lus. Iya rek, cukup borong. Cukup borong. Mas Ali. Wes cukup. Iya Mas Ali. Cukup. Cukup borong. Wes cukup iku judule iku to wes. Oke wes. Judule pesan dari Mas Bri untuk Jazz Project. Goleki pun goleki. Dicari atau mencari Mas Bri. Mencari Mas Bri atau mencari Mas Bri. Bah dua coba ora urusan terserah. Terserah, tapi jelas tersampaikan bos. Kalau tidak gelem aja ya. Jombang kok. Jombang ini. Terus bos sama klarifikasi yo Facebook sing mengatasnamakan Mas Bri channel kulek kudu sampean. Iya, kisik aku minggu-minggu ini mau ke Jakarta. Ke pihak YouTube, pihak Facebook. Facebook. Soalnya berantah, meresahkan banget bos. Mau memberantas materi akun-akun cinta. Udah ngapus ya. Iki saiki ganti Facebookku diblokir wong impek go videoku dicolong bos. Ya, ya. TikTok bareng enak loh. Facebook. Saya tidak punya Facebook sejak 2023. Nah iki lur ya, Mas Bri enggak punya Facebook sama sekali. TikTok bareng ono sing madani tek sampean. Itu kan tidak ada indikasi menipu, Pak. Dia kan cuma cari viewer aja. Cuman yang membahayakan kan yang di Facebook. Yang di Facebook kan dia posting-posting jualan, akhirnya kan banyak yang ketipu. Terus yang Facebook itu, yang percaya oleh iku Mas Bri asli. Nah, ya gara-gara VC pakai video palsu. Pakai video palsu itu videoku di HP lagi, akhirnya kan tumpuk. Iya. Jadi
hati-hati yang untuk jualan yang di Facebook. Kontennya saya tidak punya Facebook sejak 2023 dan saya tidak ber tidak ber Facebook. Mungkin nanti kalau minggu depan ini saya jadi ke Jakarta terus saya uruskan semuanya sudah dihapus semuanya, saya mungkin main Facebook lagi. Main Facebook lagi. Saya laporkan ke pihak Facebook yang di pusat bantuan, malah akun saya dianggap palsu. Tuh, padahal yang akun saya yang asli. Dianggap saya meniru-niru orang lain, puter kamu. Padahal ini aku dewe. Padahal ini sama yang asli. Parah nih dewe yang kantor ya, sewen. Dewe orang terkena dewe, ayo parah nih. Barane yang kantor iku. Nomor WA sing dipasang di akun palsu iku nomere nggone sampean bos ya. Bukan. Nomor saya. Iya. Penipu itu pinter diam semuanya. Nomere sing digawe nggone sampean. Nama saya. Jadi kalau mau WA lanjut langsung hubungi sampean. Nomere dia, tapi yang diposting di akunnya itu nomor saya. Kalau mau COD dia diarahkan ke saya juga. Jadi banyak yang ke rumah itu minta mau ngambil barang, barangnya apa saya nggak tahu. Jadi penipunya itu mungkin terlalu pinter sih. Kalau ada yang ngejak COD, ngotot COD, diarahkan ke saya. Kadang kalau mau transfer DP, dia transfer DP, ya DP-nya hilang. Susah. Jadi meresahkan call itu. Yang ngetipu kan mungkin 500, 1 juta, 500, 1 juta kan. Modelnya dia itu DP terus dikirim modusnya. Jadi dia itu minta DP 1 juta terus barang dikirim gitu. Padahal kan enggak bisa gitu. Jualan kan harus transfer full baru dikirim. Enggak bisa DP. Ini cuman pembeli-pembeli kadangnya pembelinya yang kurang paham. Dia pengennya murah, akhirnya transfer DP. Setelah dikirim, kirimnya resi palsu. Beda sing ngetan loro semuanya. Saya tidak punya Facebook sejak 2023. Oke. Jadi semua ya aktivitas Facebook itu bukan saya. Hati-hati. Saya juga sudah sering bikin TikTok, juga sering bikin story bahwa itu bukan saya. Mas Bre cuma punya IG sama TikTok bos ya. Karena Facebook bikin saya pusing. Asine Facebook tombol gabute sampean bos. Saiki mana aku malah dolanan TikTok, kayak ngedelok TikTok. Facebook di sini mah mbuli tok. Di sini wong alim-alim. Gara-gara jas project kuwi lha ning Lumajang lha ndak. Masa aku delok lokone peh buter aku. Postingane sampean, postingane sampean. Postingane jas project palsu kuwi lha. Akhire digawe bahan tribun to bos. Yo, ya Jazz Project. Bahannya tribun kabeh nek logone Jazz Project. Nek pikirin sapa sing paiso iki. Aku yang lumajang mek teko mek rong lagu, teko-teko munggah ya pasti video bisa. Waduh, Mas Bro mlebu JTV. Wis dihujat. Ora apa-apa dihujatnya aku wis. Kudir. Brewok cuma melayani kok. Maksudnya lah dihujat rangga aturan, dihujat. Iya wis bebas. Karena lah dihujat tidak apa-apa. Lah dipuji aku malah budrek. Yang dipuji ki api ya apa aku ya orang api ya. Malah dihujat itu malah rapopo. Bisa introspeksi. Introspeksi. Lah dipuji ki budrek aku. Dipuji ki karena apa ya rapaham. Ya oke okay, semuanya. Siap. Kondisikan kontennya selanjutnya itu yang baik. Oke. Siap. Demi kebaikanmu. Lek tuh panggah konten melelek-elek. Gah aku tanggapan. Areng konten apa? Areng konten sapi ning dalane piye? Iki dicamne kopi ne sampe isuk betah kok ning kene. Ate judule sing apik. Sekali lagi judulnya yang baik. Judulnya Rena Telu itu bos. Judulnya itu yang pasti. Judulnya itu netral, membangun, dan Mengkritik gak apa-apa, tapi yang baik ya. Telu yang baik. Bos, ini umpama sesok brewok apa wui mecah nih kocok. Ini umpama diposting oleh para bos.
Boleh. Boleh ya. Dunia kan yang penting kan baik. Baik. Mecahkan kaca. Ora apa-apa. Mecahane tapi lek mecahane kaca video di YouTube ki wong komene biasa, tapi lek di Facebook weh komene. Tapi tambah ono panitia yang nanggung ngono. Jadi ada judul mungkin jelek clickbait tapi ki ngisore tambah ono ngono lho. Oke. Aja rewo mecahin kaca tambah barbar buat buter kuwi. Iki tambah ono brewo mecahkan kaca panitia siap nanggung ngono lho bos. Siap bos. Judulmu ki elek tapi ada perba- ada timbangan nih. Timbangan nih. Aja ngawur soalnya yang baca Indonesia ini kan kadang orang-orang awam mikirnya wah ngerusak perabotan, rusak warga. Mereka enggak tahu pada enggak tahu kenyataannya. Sing diseluk penyewa iku. Permin ya kadang ya brewok mecahin kaca penyewanya puas ya ngono ora apa-apa. Mas Ali, pertanyaan pora? Sudah, cukup. Ya lek mecah wong aku yo suwira mecah kaca blas kok. Kacane wis rusak kabeh. Kacane dirasani. Kacane wis di cor kabeh. Liki anake wingine mecahne oke bos, tapi rawani posting oke hujatan. Apa-apa. Apa-apa, kita saya akan membangun Indonesia dengan sound yang bijaksana dan juga diterima, ngono bos. Tenang ae. Tenang ae. Wah, Indonesia ini tetap. Saya kan bidangnya kan mangga sound kan. Boleh aku tahan-tahan ngarep nyalon-nyalon jadi bupati apa tak dukung ya, bos orang ngerti iji desa sistem kok enak ini kayak kalau aku wis budal lo ora kro judul ali lah mabengi unik kru mabengi lah wah ya aku yang mangane pirang atus ya lowongan kru ambek operator. Beliau menerima lowongan kru. Lha iki wong iki kene lur. Kan cuma enak pirang atus. Daftar, Bos. Mau daftar. Aku salah omong Mas. Mas tadi tahun depan. Tahun depan menerima pendaftaran kru. Aku puter kan. Karena sih tak balas yang main tawa tawa. Tahun depan mungkin kan tahun depan mungkin banyak akan banyak banyak. Judulnya apa? Judulnya tambahannya bos ini. Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya apa? Judulnya ngopi bareng Mas Bri udah bos. Renek kopi ini tapi. Wes ke balik apa? Wes rek, wes. Oke, wes. Siap. Kok tanggap sampai sesek asu ya kuat aku.